Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya, dan diberikan hidup yang berkah untuk semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kali ini saya mau bikin cemilan sederhana tapi menyehatkan. Saya mau rebus ubi jalar dengan cara menghemat gas dengan metode 5-30-7. Ini ubinya saya cuci bersih. Untuk menghilangkan tanahnya saya gunakan serabut besi ya. Lalu saya siapkan air dalam panci, lalu tunggu hingga mendidih. Kalau sudah airnya mendidih, kita masukkan ubinya. Lalu kita masak selama 5 menit. Setelah 5 menit, kita matikan apinya. Tutup. Kita tunggu sampai 30 menit. Setelah kita diamkan selama 30 menit, kita nyalakan apinya lagi. Kita masak selama 7 menit. Setelah 7 menit, kita matikan apinya. Dan kita buka, kita tes apakah sudah empuk dengan ditusuk garpu. Sudah empuk teman-teman. Dan tinggal kita angkat dan kita tiriskan. Ini bisa langsung kita makan, atau jika ingin digoreng tinggal nanti dikasih tepung terus digoreng deh sebentar. Bisa crunchy di luar dan lembut di dalam. Bisa juga untuk campuran kolak, tinggal kita masukkan ketika kuahnya sudah mendidih. Next time kita bikin ya. Nah, ini dia teman-teman, udah dingin. Jadi saya cobain ya. Nih, udah saya makan. Lembut banget teman-teman. Dan gak perlu waktu lama. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap teman-teman. Yang pengen lebih gurih lagi, ketika airnya mendidih tadi ditambahkan garam ya. Tapi ini saya skip, karena buat saya tela rebusnya udah gurih teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih ya sudah menonton videonya hingga selesai. Semoga sedikit banyak bermanfaat buat kalian yang ingin tetap berhemat tapi tetap makan sehat. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.